Assalamualaikum. Hari ni Cik Ana nak tunjuk cara-cara memasak asam pedas tumis. Di sini kita ada 3 ketul ikan bawal angsa, 3 sudu besar cili mesin, sedikit belacan, sebiji nenas, sebiji tomato, 2 biji bawang besar, sebatang serai, 3 ulas bawang putih, sedikit halia muda, sedikit kunyit hidup, 3 biji cili padi, bendi dan kesum, 1 sudu besar asam jawa, sedikit garam, separuh gula melaka. Jom kita memasak. Okay, yang ni untuk bahan yang kita nak blend. Ini tadi ni ada tomato, bawang besar, kunyit, cili padi, halia, cili ni dah mesin lah. Jom. Sampai dengan minyak kan. Kita boleh masukkan daun ni, daun cenahom, daun kesum. Kita boleh kacau. Jadi kita boleh masukkan sedikit air. Asam jawa, gula melaka, nanti lepas last sekali baru kita bubur garam. Lebih cantik kita tukar masuk periuk. Jadi kita boleh masukkan nanas, bunga kantan, separuh tomato ni untuk blend, separuh lagi untuk dipotong bubur dalam kuah. Ni bendi. Jom kita masuk ke ikan. Bila elok, kena dah masuk bendi. Ikan pun dah masuk dah. Ikan pun dah masuk berenang dalam ni. Tu nampak. Bendi jangan terlalu lembek sangat, nanti tak sedap. Kita buat dia keras-keras. Okey. Tutup api, baru kita masukkan garam. Selamat mencuba. Okey, saat ini kita boleh hidangkan dan makan. Jom. Terima kasih menonton. Kita, ini ada nanas. Jom kita makan dengan daun selasih. Selamat menjamu selera.